kita lagi berada di tempatnya Mami Heri di Desa Lendang Langka, Kecamatan Bagi, Kabupaten Lombok Timur. Dan kali ini kita bakal lihat-lihat banyak sekali koleksi-koleksi Mami Heri, dan kebetulan beliau adalah seorang yang gemar sekali membudidayakan bonsai ya, dari bibit kemudian beberapa bahan yang memang sengaja di ground karena melalui proses program. Nah, ini banyak sekali, dan di tempat ini juga kita bisa dapatkan banyak bahan-bahan yang mungkin teman-teman pengen cari koleksi untuk melengkapi koleksi bonsainya ya, seperti kimeng, kemudian saing simbur, ada sianci, kemudian ada beringin dolar, ataupun tadi di sebelah sana saya ada juga melihat waru India. Banyak sekali koleksinya teman-teman, dan mungkin kalian yang butuh nanti bisa hubungi Mami Heri di kontak person di bawah ini. Oke, buat kalian yang baru mampir di channel saya di Bonsai Kaki Rinjani, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bonsai Kaki Rinjani, dan tekan tombol lonceng untuk kalian bisa tetap mengikuti informasi-informasi menarik terkait Bonsai Kaki Rinjani. Oke, teman-teman ikuti terus kegiatan kami. Kebetulan sekarang Mami Heri bakal melakukan kegiatan program drone bahan kimeng, yang kebetulan beliau dapat oleh-oleh dari sahabat yang sangat respect terhadap beliau, mendukung beliau dalam berbonsai. Oke, seperti apa, ikuti terus aktivitas Mami Heri yang sangat cekatan dalam menyiapkan bahan-bahan dalam ground. Oke, itu saja, ikuti terus. Thank you.
aktivitas dari Miheri tadi dengan program drone-nya. Kalian yang butuh dengan bahan-bahan bonsai yang berkualitas, dengan bahan prospek ya, dari bahan yang terjamin untuk masa depannya, kontak langsung Miheri. Oke, itu saja teman-teman semua, para pecinta bonsai di seluruh Indonesia. Terima kasih partisipasi teman-teman semua. Sehat selalu dan salam bonsai kaki jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.